Kurang lebih ada, sudah ada ini Pak, rencananya untuk TPS. Kapolres Murung Raya AKBP Irwansyah juga turut hadir dalam rapat koordinasi pemilihan kepala desa serentak 35 desa di aula gedung B kantor sekretariat daerah Kabupaten Murung Raya pada Jumat sore. Kehadiran pucuk pimpinan kepolisian di Kabupaten Murung Raya tersebut untuk mengkoordinasikan kesiapannya di sisi keamanan dalam mengawal pelaksanaan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 nanti. Kepada sejumlah wartawan, polisi berpangkat Melati II ini menyampaikan kesiapannya dalam mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak dengan mengerahkan kekuatan yang ada, serta memperhatikan sejumlah masukan dari masing-masing desa dan kecamatan. Jadi pada intinya kami dari Polres Murung Raya siap mendukung pelaksanaan Pilkades di 35 desa, 9 kecamatan tanggal 9 Juni tahun 2023. Tadi rapat koordinasi itu kita melihat banyak saran masukan, itu yang akan kami evaluasi dan kami kerjasama dengan pemerintah desa dan panitia di desa sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkait potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkades kali ini, Polres telah berkoordinasi dan melakukan monitoring melalui Polsek jajaran di setiap kecamatan, sehingga pemetaan titik kerawanan bisa segera mungkin ditentukan. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk ikut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkades yang jujur, adil, dan demokratis. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Tim Liputan, Silva TV.